Tapi dibiarin ini bah hadiah. Ini bekas kipas bah, dilihat. Zaman dulu. Tawa aja lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Seheri di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu sudut kota di Indonesia yang konon di belakang saya ini adalah sebuah bangunan yang sudah kurang lebih 20 tahun terbengkalai. Dahulunya adalah sebuah pengadilan. Bahaya. Dan sudah terbengkalai selama 20 tahun. Konon tempat ini kerap kali dikunjungi oleh beberapa YouTuber juga di tempat sini. Berarti terbengkalai udah tahun dari tahun 2000-an ya? Tahun 2000-an, 2002. Betul. Tahun 2002 mungkin ya, kalau lebih tepatnya. Oke, langsung saja. Tadi kita sudah sempat izin juga kepada warga sekitar. Orang katanya ini juga cukup berbahaya. Khawatir ada ular dan ada makhluk-makhluk tak kasat mata. Langsung saja kita masuk ke dalam ruangan. Nah ini dia, ini akses jalan masuk dalam bangunan. Hati-hati, perhatikan di setiap sudutnya. Khawatir ada ular. Karena warga bilang katanya di sini banyak sekali ular kobra. Nah ini khawatir kayak gini. Khawatir ular menjuntai. Oke, langsung aja kita masuk. Bisa dilihat nih betapa angkernya lorong ini. Lihat ya. Assalamualaikum. Luas. Dari depan terlihat kecil ya, Bang Hadi ya? Iya. Ternyata ketika kita masuk ini luas. Ya hayu ya qayyum. Assalamualaikum. Ya rijal al-ghaib ummu arwah. Pengadilan. Apa yang diadilkan? Pengadilan agama sepertinya. Tempat orang bercerai di sini. Woi. Woi. HDG siap. Hai juri. Terlihat ya ini kusen-kusen zaman dulu nih. Ada banyak barang jatuh dari atas nih. Ada teralis. Lebih kuat sebenarnya. Yuk kita masuk. Nah, ini yang menjadikan bangunan ini terlihat ada sakit-sakit. Duh. Apa ini? Kayaknya nanti coba periksa. Nah, gua tahu. Jadi yang terlihat jadi ciri khas bangunan ini ya. Nih, jendela ini di depannya Bang Hadi ya. Iya, dari depan. Tapi kalau kita tidak pelan-pelan ini tidak terlihat karena sudah ditutupi oleh rawa-rawa. Betul. Di
situ ada itu juga, ada semacam apa namanya, kayak plang, plang ya betul, yang apa nama ya betul, ada celana ya, iya celana, puing-puing juga sudah mulai rusak di sini ya, siapa juga ya yang tidak rusak. Tempat mana juga tidak rusak kalau 20 tahun ditinggalkan. Nah ini masih saya pertanyakan kepada warga, tapi warga tidak bisa menjawab kenapa tempat ini terbengkalai. Mungkin dipindah atau apa gitu. Nah ini dia. Ini sebuah kamar, mungkin sebuah tempat sidang atau apa. Ada sudut ke sana. Mau lanjut ke sana atau ke sini dulu nih? Iya, bang, coba begini aja. Saya keluar ya. Assalamualaikum. Ini sebuah kamar. Sangat luas ya. Sangat kalau luas. Depan ini kecil banget loh. Ini nih. Nah, ini teman-teman. Nah, ini parkirannya nih. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada yang meledak. Assalamualaikum. Botol ya? Iya. Assalamualaikum. Wah. Benar kata warga. Angker. Baru saya ingin membahas ini, teman-teman. Parkirannya tiba-tiba angker. Ada bola, Bang Hadi. Iya. Mungkin ini ada anak bocah yang main di sini, Bang Hadi. Ini ada bangunan lagi di sini. Entah ini apa. Mungkin ada anak-anak yang main di lapangan sini. Bolanya masuk dan tidak ada yang pernah berani menginjakkan kaki bangunan ini. Makanya sampai bola aja dibiarinin. Mungkin ini udah lapor ke bapak emaknya, tapi dibiarinin ya, Bang Hadiah. Nggak ada yang berani tuh, gila coba. Gokil ya nggak sih? Tapi dibiarinin ya, Bang Hadiah. Nggak ada yang berani tuh, gila coba. Gokil ya nggak sih? Tapi dibiarin ini bahagia. Ada yang berani tuh. Gila coba. Gokil ya nggak sih? Yuk masuk lagi. Bisa nggak ada orang? Tidak. Ini kelihatan apa ya? Sederhana aja pada zaman dahulu ya, Bang Hadi. Ini padahal padahal gedung pengadilan, tapi pintunya kayak pintu rumah ya. Tapi pintu ini tuh awet, Bang Heri. Gak kayak pintu rumah yang sekarang, Bang Heri. Tapi bukan masalahnya, dikomparasinya bukan kepada rumah. Komparasinya bukan kepada rumah. Komparasinya bukan kepada rumah. Suara. Komparasinya kepada gedung pengadilan pada saat zaman ini, Bang Hadi. Sudah berbeda pintunya. Oh, itu beda jelas. Makanya ini menunjukkan betapa sederhananya pada zaman dahulu. Wah, ini apa ini? Bekas ini? Kayak bekas gempa bumi, hancur-hancurannya. Iya sih. Kayak begini-begini hancurnya. Karena kebetulan di sini juga tempat yang kerap kali ada gempa ya, Bang Hadi ya. Iya. Daerah sini memang rawan gempa. Yuk. Nah, mungkin ini salah satu dampak dari gempa juga ini. Iya, betul. Dua hari center sini. Atau eksistensi dari makhluk halus ini juga gitu. Allah a'lam. Karena yang kayaknya namanya juga tempat sudah terbengkalai. Yang sudah tidak sempat dipakai lagi, itu kan dipakai sama ya makhluk-makhluk gaib. Yuk Bang Hari sini. Ini agak sedikit tricky di sini nih. Tapi kayaknya kita enggak sini lagi. Hah? Itu ada ruangan aneh tuh. Ya coba kita kayaknya bisa putar balik di. Oh, muter ke sono. Oh, ya udah. Klik sono aja. Ya udah. Karena takut ada ular ya? Iya, kayak takut ada ular juga maksudnya. Kita cari jalan lain aja lewat. Ya udah. Oke. Okay. Ya, ada ular kalau saya sih. Coba sana, Pan. Dari saya duluan nih. Ish. Kenapa? Ada pecahan beling.
Song ya. Song ya. Song ya. Astagfirullahaladzim. Suara gosong, Bang Hadi. Gosong. Atasnya gosong. Apa ini kebakaran ya? Gak mungkin kebakaran, Bang. Ini kalau kebakaran hancur. Tapi itu gosong. Kayak mau aduk nih. Ya gak sih? Iya. Ini si gosongnya karena panasan sih. Ya tapi udah umurnya 20 tahun lebih lah. Next kita lanjut ke sebuah lorong ini. Coba kita cek. Assalamualaikum. Oh iya nih. Nah, sebuah tempat sidang kali ini ya. Nah, ada kayak semacam panggung. Gila. Assalamualaikum ya khadamul khadam, ya khadamur ya khadamul jasad, hadir. Goyang. Goyang. Allah. Goyang. Atasnya juga goyang tadi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Goyang. Hadir. Tunjukkan esensi kalian lagi. Menunjukkan tempat ini angker dan sudah lama terbengkalai. Banyak sekali pohon di dalam ruangan. Ya Allah. Tunjukkan esensi kalian. Subscriber mau lihat. Coba tunjukkan esensi kalian yang paling parah. Allah. Ada yang jatuh di atas. Hadir. Keluar lu. Ya kita lanjut menuju Allah, menuju lorong ini. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Bang Heri? Gak tau. Allah. Bangunannya sudah parah ya. Kita masuk sini, Bah Hadi. Ini atapnya nih udah kayak mau ambruk, ngeri. Tuh, udah pecah-pecah ya, Bah Hadi ya. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Di sini banyak sekali sampah-sampah styrofoam. Pantul. Hah? Iya, juring di tempat sini. Jadi ini kalau hujan ini sudah banjir ke dalam ya, Bang Hadi ya? Iya. Karena kan atapnya juga sudah banyak yang hancur-hancur. Allah, 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 Allah. Ini bekas kipas, Bang Hadi, lihat. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Ini bekas kipas, Bang Hadi, lihat. Zaman dulu kan belum pakai AC ya? Iya. Jadi masih kipas.
Kipas. Benar ya. Di zaman dahulu itu memang benar-benar ya. Bangunannya itu ikonik gitu. Apa? Ikonik gitu. Ikoniknya karena sederhana. Kan ini kan pasti dibangun ya pada zamannya Allah. Pada zamannya Pak Harto. Nah, Pak Harto itu kan terkenal sebagai bapak pembangunan. Karena dari setelah ke masa Orde Lama, Bung Karno dilanjut dengan Pak Harto, Orde Baru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hei, si Ajurik. Tidak terima kita lagi ngebahas tempat ini. Gitu Pak Harto. Jadi memang begitu sederhananya beberapa sarana dan infrastruktur yang dibangun pada masa pemerintahannya Pak Harto, ya apa adanya gitu. Tidak bisa yang begitu-begitu mewah banget. Allah, ini sekarang aja udah ditumbuhin pohon-pohon besar ini. Iya. 20 tahun. Allah. Huh, ini apa ya, pohon ceri? Hei deh, nangis sih di pohon ini. Ini pohon apa? Pohon ceri pun? Hei! Boleh ceri kue, ya. Allahu Akbar. Allah. Ini ada ruangan apa bahan di sini? Ini ruangan yang tadi ya? Oh, ruangan yang tadi, sorry. Wih, ada yang jatuh. Sini bahannya. Next, kita lanjut ke sini. Ini kita sudah merasakan banyak sekali ekstensi gila-gilaan di sini. Tempat-tempat apa, barang-barang pada jatuh, nangis, luar biasa. Ini pohon ceri buat cibang ini sebenernya? Bukan, pohon gak tahu ini pohon apa ini. Nih, lihat nih, buah. Allah. Ya Allah, berokong hancur, sini, coba cek. Berokong hancur, sini, coba cek. Hancur, sini, coba cek. Buah ini. Buah ceri gitu. Buah hutan ya? Hah? Hutan? Berry? Kayaknya sih kayak aroma manis ya? Buah hutan. Buah apa ini ya? Beracunnya kalau saya makan ya? Saya cendera. Yuk kita... Ini kita lihat dulu yang ini, baru kita kesana. Ini adalah sebuah kamar. Kamar-kamar kecil ya. Tenda ini ya. Wey, si Ajurik. Pokoknya. Pokoknya gue yang di sana. Gak ada angin, gak ada pegoyang ya, Bahdi ya. Bahdi. Lanjut. Ini kayak kamar ya Bang Heri ya? Apa kayak kantor apa ya? Hah? Ini kayak tent, kayak kamar-kamar ini. Kamar Sakinah. Kamar Sakinah. Sakinah mau keluar, mau gitu. Iya. Tas zaman dulu, Badi. Iya. Tas zaman kita SD. Tamiya, Badi. Iya. Allah. Hei, Sasya. Cerikan wae maneh teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, jangan ketawa aja lo. Ketawa aja lo. Ketawa aja lu.
Cek sekeliling Badi, hati-hati Bahandi. Cek sekeliling Badi, hati-hati Bahandi. Cek sekeliling Badi, hati-hati Bahandi. Ada setan nih, Bang. Sedang melawan kita dia. Dia luar, tapi nyari pintunya. Mana akses itu? Coba kita ke sini kali kan. Jadi coba kita sini. Coba kita cek sini. Toilet. Wih, kayak ada yang melata, kayak ada yang jalan. Cek Bang Hadi. Ini udah ke rumah warga ya Bang Hadi ya? Ini udah ke rumah warga. Oh, belakang rumah warga. No, batas parkir motor tamu. Tapi itu udah ada perinan ya? Iya. Bang Hadi, kayak ada ular. Coba kita cek sini. Coba cek. Kayak ada ular, tadi gresek-gresek. Hati-hati, hati-hati. Ini toilet. Bang Hadi kayaknya mendingan awal deh. Kalau terada ular tidur. Kita cek Bang Hadi toiletnya. Coba Bang Hadi yang cek deh. Apaan toiletnya? Iya, cek Allah. Cek aja Bang Hadi. Cek. Kalau toiletnya mau sedih cek. Jatuh-jatuh tuh, setannya mau. Mau ini kali nerekam Bang Hadi. Ih, kayak gini doang. Ya, wak. Ini apa nih? Kuburan apa spiteng itu? Awas Bang Hadi nyebur ke spiteng. Ngeri. Ngeri. Ayo dong Bang Hadi yang awal dong, ini kena gelap ini. Kalau saya jadi kameramen pasti saya paling awal nih. Astaga, cuma dia ketawa kan. Bang Hadi ini apa ini? Spray. Sakye doang maneh teh. Nongol ya juri, kuntil. Pocong. Datang bulan ya. Berarti udah datang bulan Bang Adi. Jatuh sendiri. Suaranya ada layangan di atas. Yuk, Bang Hadi lanjut. Nah, ada bola lagi Bang Hadi. Ada banyak bola ya di sini ya Bang Hadi. Ini udah ambruk nih. Apa jangan-jangan bocah juga main gak pada berani Bang Hadi. Lanjut Bang Hadi masuk Bang Hadi. Wih, udah pada roboh Bang Hadi. Iya. Coba lanjut, lihat sekeliling. Hati-hati, kalau nggak bisa masuk, jangan. Pas gempa kayaknya Pak Hadir, cabut. Wow, Bar. Mari Pak Hadir asli. Ini pohon udah pada gede ya. Nggak takut atau gimana ini? Ya, takut sih takut pasti. Buktinya tuh bola pada kesini orang main bola. Lempar takut artinya nggak berani ngambil lagi. Tapi ya warga apa juga bahas masa mau dirobohin punya pemerintah. Hei Bang Hadi, lanjut kemana? Situ lah situ. Tuh. Lanjut kesini Bang Hadi ya. Terakhir belum ya? Iya dah, masuk. Ini ada bola lagi tuh. Hah? Ada bola lagi. Anjir, masa banyak bola Bang Hadi? Iya. Ini apa ini? Jebros gak sih? Aman ya? Tanya, mari ya. Iya. Tuh. Mana bola? Iya.
Anjir, ngapain ini pantry ya? Gak tahu dah. Pantry, coba lihat masuk. Ada ular. Emang? Iya, tak ada ular. Tendang bolanya Bang Hadi, ambil Bang Hadi. Kasih ke warga. Malam-malam, Bang Hadi. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Apa itu? Eh, apa itu? Tiba meledak. Gak ada yang nyatuan tadi di tempat yang hati-hati Bang Hadi. Enggak, ini saya aneh loh. Kenapa itu tadi bisa meledak? Ini udah pada hancur Bang Hadi. Apakah ini bangunan pengen roboh Bang Hadi? Udah kretek-kretek. Banyak sekali kretek-kretek dari tadi tuh. Apa bangunan ini pengen roboh karena udah tua? Cabut Bang Hadi, cabut yuk. Cabut. Kalau gempa, tiba-tiba kita tertimbun di sini, terkubur jadi artefak gitu. Lari. Cabut. Lanjut. Oke, Mbak Hadi, kita sudahi aja kali ya penelusuran malam hari ini eksplorasinya. Saya melihat bangunan ini tuh teringat Mbak Hadi, sebuah klinik ya. Mirip sekali emang. Ya, sebuah klinik yang ada di daerah Jakarta ya Mbak Hadi ya, waktu itu ya. Bengkalai seperti ini, tapi yang jadi ciri khas di klinik itu di sininya ada kayak rumah ini Mbak Hadi ya, rumah panggung apa rumah gitu ya. Enggak, emang kayak begini modelnya. Enggak, di sini ada rumah naik tangga. Di situ tuh semacam ini tapi ke sono, di situnya ada bangunan lagi. Iya, mirip banget sih. Cuman kalau ke sono ada ke kanan lagi kalau dia. Serem. Tapi sudah hancur lebur, tidak seperti ini banget ya. Iya. Oke, pemirsa, inilah dia sekelumit kisah di penelusuran eksplorasi malam hari ini. Dan sungguh tragis di tempat ini yang sudah 20 tahun terbengkalai. Sebuah bangunan pengadilan agama pada zaman Orde Baru. Dan kita akan tutup dan akan kita lanjut dengan adu nyali kita berdua. Jangan lupa untuk saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 7 malam. Jangan pernah percaya mitos. Dan tetap saksikan Setan Mahdi. Lorong Misteri. Sampai jumpa.